Suami sekarang tak ada rumah. Hei, rumah kita tepi laut ke? Hei, hello sis, aku pesan you, jadi tak? Tak ada hikmahnya lagi. Tak nampak dah. Subhanallah. Sampai macam tu. Kenapa Nabi suruh sebelum bersetubuh ambil air semayang? Ha? Ada hikmahnya. Orang yang ada, saya tanya orang, saya tanya Allah. Siapa yang mari ke kerja dekat Kris Putera ke? Dekat Putrajaya, Perbadanan Putrajaya ke? I nak tanya you all. Dengan nama Allah jawab dengan ikhlas dalam hati mana mesti. Kalau tak buat besok start. Siapa yang datang kerja kat Perjaya ni, yang dia ni berbekalkan dengan air sembahyang. One question. Wallahi billahi. Saya ada sembahyang ni. Contoh. Ya. Okey, ambil sembahyang ni, sembahyang ni. Jawab air. Ambil sembahyang for anything. Apa yang you nak buat? Ambil semayang. Driver, Datuk ambil semayang. Contoh. Kan? Datuk ambil semayang. Pengarah ambil semayang. Yang diarah ambil semayang. Yang arah ambil semayang. Yang ma'ruf ambil semayang. Kan cantik tu? Atau bersetubuh pun ambil semayang. Cuba sekarang perempuan balik pun. Suami, ambil apa? Ambil semayang. Aku lama tunggu nak mayang pula. Dapat suami bengong. Ya kan kerja nak kita dah ambil tu je. Eh suka dia dia. Yang pengalaman. Bukan ambil nak pula ambil mayang. Buat apa dia pegang. Buat kita pegang lagi kita batal dia. Dia bukan pasal batal. Persetubuhan kita itu dilindungi oleh Allah. Kita draft kita dilindungi oleh Allah. Kita balik kampung dilindungi oleh Allah. Kita bekerja tak berani nak pergi syaitan tak kacau sebab ada semayang. One of the depender of our guardians yang boleh menyelamatkan kita di bawah kerja apa macam. Lepas tu dalam pisau Israk Mikraj. Selain daripada bab ini, kita cerita bab Mikraj. Jumpa Allah diperkenankan solat lima waktu sehari semalam. Sebab kaitan solat itu agama. Kaitan solat itu ilmu. Kaitan solat itu iman. Kaitan solat itu adalah maruf. Kaitan solat itu adalah akhlak. Takkan berani orang yang solat tak buat benda belak-belak. Ada tak? Masalahnya, dia solat tapi hati dia tak betul. Mayang. Allah. Sepah. Hati menang sepah. Sepah. Duduk mata. Rabbi fili warhamni. Dengar wujubur tu. Rabbi wujubur. Allah. Sebab apa? Hati dia di samping orang. Julia mayang. Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Dia tengah release tension kan? Hello, brother, sister. Kita ni Tuhan buat kita keluh kesah tu fitrah. Keluh kesah fitrah. Maka apa kata kata Allah? Illal musalli. Orang yang release tension dia ialah orang yang salat. Tama-tama kerja kat sini. Tengok kanan padang, sana padang. Bangunan tu macam kerja dengan dinosaur. Tension. Kat kolom pun tension juga. Pen, tin, tin, ton, pen. Contohlah. Pen, orang buat. Ish. Apa dah selit banyak sangat? Nampak? Balik kampung tengok pisau derian. Buat derian tak luruh-luruh. Pisau dia. Maknanya hidup kita ni semua ada tension. Ada pressure, tekanan buat kerja.
Maka tuan-tuan sekalian, kaitkan solat tadi dan peristiwa Mi'raj, bukan Isra ya. Mi'raj, dia mengajar benda. Nabi masuk Isra, Nabi dipertuntunkan tentang syariat, tentang amal ibadah, tentang integriti, tentang credibility, tentang apa namanya sukses dalam hidup dia buat kat dunia, tentang penderitaan punca dunia. Bila naik hujungnya solat, bila turun dah tak ada tuan-tuan dah. Sebab apa? Dengan solat boleh membasmikan peristiwa Isra yang negatif. Dengan solat boleh menghidupkan peristiwa Isra yang positif. Ini solat. Contoh dia. Solat itu apa dia? Iman. Kukrian. Solat apa dia? Orang yang malu dengan Allah dia solat. Siapa Nabi dia apa dia? Al-Imanu wal-Hayau Qurnahu jami'an fa'idha rafa'a ahaduhuma farafa'al akharu. Iman dan malu, kata Nabi, mesti bersama-sama di mana jua anda berada. Apabila dicabut salah satunya, yang satu lagi kan pergi jua. Orang yang tak beriman, dia takkan malu tak sembahyang. Orang yang tak sembahyang, confirm tak beriman. Nampak kan? Susunan dia Masya Allah maha cantik, very beautiful. Nabi punya words, Nabi punya ucapan. Kalau dia tak malu, dah tahu dah suami orang menggatal lagi, maknanya dia tak beriman dengan Allah. Orang yang tak beriman, tak malu korab main rasuah. Orang yang tak beriman, dia takkan malu tak berpuasa. Orang yang makan rasuah, orang yang libat dengan korupsi, orang yang tak berpuasa, confirm tak beriman pada Allah. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Takut dia nak jawab. Betul atau tidak? Yes. Contoh. Orang tak beriman saja pergi Mekah. Saja pergi Mekah. Lepas tahu nanti. Dua kat tangga. Tunggu geng-geng nak pergi sa'i. Pasal apa lah. Orang Saudi ni dia banyak. Pakat besar juga dapat bintang kebesaran. Darjah kebesaran dia dapat. Lepas tu. Saya bukan apa. Arab Saudi ni apa salah dia tak buat eskalator. Kenapa dia tak buat eskalator? Kita pun tak terkira. Dia juga kan. Dan lepas eskalator kan senang duduk diri dia. Ya hak seorang tak terlalu padat. Kalau saya tu, saya cadangkan tak buat eskalator tu. Kita buat kabur pusing sikit. Jadi duduk je kau pusing. Kalau dia pusing aja, mampus di tempohnya. Tuan-tuan boleh fikirkan, dia tak malu. Kadang-kadang benda yang kita buat ni makbul tapi ghair makbul. Faham? Masalah kata memang betul. Kenapa dia tak buat sekali tu? Dalam syariat ghair makbul. Dan Islam. Kalau kentut, kentut sepatutnya basuh buntut. Ya, tengah mayang, pum, muka basah. Muka tak pernah kena kentut. Silakan kau cuba. Kau punya buat tai, aku yang basah. Ini contoh lah kan. Kadang-kadang hukum Tuhan ni, kalau you main kepada you all, memang al hukmu bil akli wa laysa al
dia buat Bhgn. Putrajaya. Tu Bhgn yang baru tu. Lengkung tengok tu bila. Lama pula aku dekat max apa highway tadi ni. Tengok tu masih penyakit. Lembu tadi buat. Lembu bakal tau biru. Tengok tak? Yang buat IRL, monorail, pemenang putih monogel dan sebagainya. Nampak? Manusia. Patut Tuhan kata apa? Laqad khalaqna al-insan fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia sebagai kejadian. Sebab apa? Kadang-kadang. Summa raddadnahu asfal safilin. Lalu kami campak yang boleh hina manusia lebih dahsyat daripada binatang dan akal. Ada akal tapi salah guna akal. Ini contoh. Sebab itulah persoalan-soalan ini menekankan kepada persoalan atau peristiwa-peristiwa Al-Isra. Contoh tu. Contoh dia, Nabi melihat ada golongan yang menanam benih, waktu itu juga tumbuh, waktu itu juga dituai. Subhanallah. Tanam, Nabi naik, waktu tanam di pokok belakang, bush, naik lom, pokok belakang tu begini, jenuh ambil orang. Tanam padi biji, turun main. Dia nak panggil mesin. Nabi kata, siapa? Itulah orang dalam hidup di dunia, dia rajin menyumbang, contribute. Dia rajin contribute, donation. Dia rajin menyumbang, bersedekah. Oh, kami mana ada duit, ada tegak, dah. Sedekah minda, sumbang tenaga, sumbang pemikiran, sumbang mentaliti. Sumbang keprihatinan. Kadang-kadang kita tu cakap dapat sampah dia tu bukan saya buat kerja. Dia buat kerja seminar buat dia lah kan. Tengokkan punya kedekut akhir. Nampak dekat ini berisi. Dalam sama-sama buat kerja bukan orang kerja lain. Orang putera jaya orang buat kerja. Ha? Itu si Linda buat bukan. Hai. Dia tanya orang sendiri. Tak ada langsung dan dia nak membantu. Ini contoh. Contoh. Lagi sedekah. Okey, siapa yang di sini dia ada kena potongan PCB kat tangan? Yang baru dekat dengan PCB bulanan. Ada tu tak apalah, yang depan-depan memang maklum dah, memang kena bayar. Saya pun sebulan saya pun 400 dan tu lagi lah. Siapa yang bayar? Sorry, Datuk-Datuk kita lah. Siapa yang bayar PCB? Angkat tangan, jangan malu. PCB, pu apa tu? Mayang tak apa tu? Potong cukai, potongan cukai bulanan. Katanya, angkat betul. Sampai sekarang bayar. Kenapa you bayar? Ah, takut. Kenapa you bayar? Saya potongan cukai saya untuk melamat tuan sekarang. Saya sebagai special assistant untuk Tuan Sri Rosalie Ismail, Pucat Negar punya executive chairman. Bulan 3 pun saya masuk. So dia bagi saya dapat pendapatan tu. Nilai saya cukai sebulan lebih kurang 1,500. So saya kontra ke pusat pungut zakat atau lembaga zakat selama. Sebab apa? Saya yakin dengan benda ni boleh menyumbang lebih hebat daripada PCB. Ini kerajaan selama buat. Tak. Kerajaan sekitar buat. Kenapa? Sebab misunderstanding. Kita tak faham. Lepas ni balik, ambil borang potong zakat tadi, kontra balik. Sebab itu kita boleh nilai kepada orang Islam. Ini peluangnya kerajaan bagi. Bukan kerajaan negeri-negeri, apa nama negeri dalam bahasa kasar negeri makan tak. Memang dah lama dah. Cuma kita tak sedar benda ni. Sebab kita tak fikir tentang sumbangan kita ke atas dalam Allah. Ini contoh. Besar kan? Sinki, bukan sinki. Flash air tu dah tekan tu dah patah dah. Cari dia macam besi kot. Mak peluk, 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 dia jadi dah. Air dah, peluk, melempar.
sepatutnya dia cerita sumbangkan khabar tadi. Siapa yang maintenance ni boleh nak tahu tak kenapa ada flash air tu rosak. Tuan-tuan, saya sekian flash air dekat tingkat 7 ni dah air pun dah overflow dah. Dan tadi buat apa tuan sebab patah dalam apa dalam masa satu hari tak sampai penjimatan air dah ada sumbang. Kreativiti alternatif. Ini yang dikendaki oleh Allah, pekerja yang hebat yang gaji menyumbang. Bukan duit saja. Pemikiran. Ini contoh. Habis tak nak kerja. Nak kerja tak ada orang ni tak yang. Tak ada kerja. Tak apa. Berhubung cik dengan tu. Asli perbuatan suami dia. Lepas tu laptop ataupun desktop. Desktop dan sebagainya. Buka lah main judi pakau tu. Kerja tak ada. Mana boleh main dekat jalan. Kami kat pucat dia ke, minta maaf lah. Saya main je, esok dia call. Kita ada ejen khas jaga CCTV dan jaga email-email. Semua kita tahu. Saya buat apa ke? Google ke? Malaysia Kini ke? Harakah Daily ke? Dia kan tahu. Ustaz suka langgan Harakah Daily. Ustaz suka langgan Malaysia Kini. Saya tiga benda ni. Google, email, Harakah Daily, kemudian putusan online dan berita online. Saya ini semua sebab saya ini sebagai pembantu kata saya. Maklumat boleh cerita, boleh kembangkan. Siapa yang dah? Kita pula tak dapat kerajaan ni. Main lontru. Tuing, tuing, tuing. Habis-habis, perempuan nak main, main tu. Bibik. Memang you watak kreativiti langsung. You boleh rosak atas kerajaan. Sorry to say that. Sebab apa? Tak ada benda lain kita. Sebab semangat menyumbang tu tak? Nak sumbang? Oi, luhur ni. Makan. Ada program ataupun mayang jemaah kamarjah ke surau. Orang lelaki yang perempuan tak pun. Tapi nak sumbang kaki berjalan ke surau semayang dengan grup dengan jemaah. Orang macam ni tadi nak buat kira langsung. Dekat rumah, rumah dekat dengan majlis. Pak Imam Tibira, dia teman-teman turun lah, teman-teman dia turun. Wah, orang dengar pun tak lalu nak kira. Semacam. Atas tubuh menggerulkan. Oh, kelop pergi. Hantu kata. Orang dulu jamban tak luar dia dah. Orang dulu jamban kat luar. Lord, dia penakut nak mampu jamban dulu dah. Tambah-tambah hantu kat lima pula pipi orang. Hai, hantu pun takut. Tu aku buat tiga tadi dalam rumah aku. Tuan-tuan, dulu tak nak mula takut apa? Pi, kid berlari. Saya lah, buka ke dia. Kid berlari. Aku keluar dari dia kata. Tuan-tuan, yang kedua, bila solat? Solat kan? Solat. Dia tak berani nak buat benda pelik-pelik kan? Tengok salat. Allah, Allah. Mandam tak boleh. Boleh. Kan? Ikut je pun suruh. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Zuhur kan? Senyap semua. Kesian tak orang nak kawal kan? Ia masa senang ni. Ia badan juga pun dah panjang dia suruh. Allah, Allah. Sujud banyak. Lama yang waktu sujud. Ada orang belakang boleh bangun. Hello bro. Ada orang belakang boleh bangun. Kau siapa tak bangun? Amanahnya dalam buat solat. Kita ngayang. Keluar-keluar kita pun. Dekat lantai. Lepas baik tanya lagi, tanya kepek. Biar tu ini untuk nanti. Buat tu, besok tu banyak. Licin, berlumut. Ini tu dah beri, lawan tu peluk. Ayat semayang kan. Kena tu, mesti berlendak balik.
Kita perlu tak tanya gua apa ni? Macam tak kucing pun ada. Dia tobat tak bangun. Imam tu Allah tu tempat kat kampung belah kedah ni tuan. Allah Akbar. Allah. Tadi lah. Kita pun tak. Yang seolah tu tu semua mayat. Sebab apa tak nak ajak kuntir lah. Aku tak nak ajak lah. Apa kata dia. Imam Allah. Tak mampu kita ulang balik. Kita boleh. Allahu Akbar. Dah lagi, tengok dulu. Dia start alhamdulillah baru tangan. Mayang pun wahwat. Eh, siapa mengajar you orang yang wahwat? Apa-apa? Sebab al-ilmu tak ada bab solat. Yang penting iman dan lain. Tangan! Tangan! Dua tempat aja telinga dengan bahu. Allah. Tangan buat telinga mahu. Allah. Allah. Baca. Maka bacaan dalam solat mesti sebaik-baik bacaan. Allah. Mahu tu mereka. Oh, tak nak kau jadi mana? Tak nak. الحمد لله رب العالمين. لكم جبت أن أكبر كبيرة والحمد سبحان الله لا ديون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مامو إيه ما جاب غمام لو تبغى ما جاب تبغى جماعة دي تقبل جاري نأخذ تبغى. Memang cukup saya, tapi cara berkhutbah bukan baca khutbah. Ini sedikit. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Imam 69 bila 71. Fail makmum. Tak nak kita. Itu dah rapat lah. Panggilah kita nama-nama. Berarti dia pula. Contoh tak? Semaya ada ilmu. Ilmu apa? Kalau suara dan ilmu tak lama, kalau bacaan tak bagus, cari berhenti seorang lain bantu tapak kita. Add value. Sebab apa dia? Sebab itulah yang kemah solat. Kena ada ilmu. Tu kalau mari saya pergi semaya, sepapak semanggu, imam tu gigi pun tak ada lah. Ni cerita betul kan bohong saya orang hati semua. Dia baca. Ah, kita raya. Kita main kita raya. Bila kita berjaya, jadi kita kena juga pakai kita raya-raya juga. Macam sembah pun aku. Tetapi ajak aku kiri mama dia, dan kita pergi raya. Kita ni ayat-ayat tu punya sawah babi. Ni contoh. Tak ada ilmu. Bukan suku baca apa. Eh ajak apa sedap nama muda. Dah, bukan saya muda. Ada orang tengok imam. Nusir baca semua. Oh, kita tengok menitik ni mata. Tengok Al-Haramai tunggu berapa yang nak wani 20 tahun ke Al-Haramai tu. Apa nama tu? Sedih ni. Dah kat 50 dah. 50 lebih umur ni. Tapi semangat ni. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Tak pernah kata pun. Ha? Gemuk ke daripada aku? Terkejut ke tengok? Kalau dia peluk aku tenggelam aku. Tapi dia baca sebab apa? Allahu Akbar. Dalam peristiwa Isra Mi'raj, you kena tiga komponen. Yang pertama apa dia? Confident. You kena yakin. Yakin dengan agama Allah yang kita anuti pada hari ini. Yakin dengan Isra Mi'raj. Yang kedua, you kena commitment. You kena istiqamah. Yang ketiga, you kena konsisten buat kerja. Semayang dia. Ya ke semayang tuan semua ni? Awal-awal dah ragu dah semayang. Fit. Tuan-tuan dan puan-puan, maka lihat contoh amanah. Nabi lihat bagaimana seorang lelaki di belakangnya penuh muatan, di sehinggalah bongkok diambil lagi muatan, dia letak
di atas belakangnya yang dah bongkok, diambil lagi tempat yang lain muatan sampai bongkok sampai muka dan semua ke bumi diurut cintu. Dalam Jibril beritahu kepada Rasulullah, itulah umat, pandai ambil kerja tapi tak pandai bertanggungjawab, pandai minta kerja tapi tak amanah. Itulah mereka, dah ada jawatan tapi tak amanah. Dia rasa jawatan dia untuk dimuliakan, bukan adalah kewajipan. Itu masyarakat dapat jawatan, dia rasa dimulia. Bawa jadi penolong pengarah, belum jadi ketua pengarah. Bawa jadi pub, bukan cat pub. Pub, naik motor, dengan tersuat. Action ego. Orang tengok sikit, kak patah pandai-pandai surat, saya hantar kerja saya kak, pandai kak, kan tahu. Wah, sampai saya kisah kak. Contoh, tak amanah. Kes amanah ni, ketika Sa'ad bin Abi Waqqas memerintah Al-Kufah. Sa'ad bin Waqqas dia pergi buat kediaman rasmi gubernur. Sebelum tu gubernur-gubernur tak pernah buat gitu. Sa'ad bin Abi Waqqas pergi buat, rakyat mengadu ke negara kerajaan Islam Madinah ketika itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan dan puan sekalian, lalu Umar mengantar surat kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ya Sa'ad, balagani annaka banaita qasran ittaqastahu hisna. Wahai Sa'ad, aku dapat berita yang kamu tiba rumah kamu, rumah kediaman rasmi kamu, dan kamu jadikan dia sebagai pagar penghalang antara kamu dengan rakyat kamu. Maka kata Umar lagi, wa yusamma bait Sa'ad bin Abi Waqqas, dan kamu letakkan di rumah kediaman itu rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian disebut, wa ja'alta bainaka wa bainan nasi hijaban, kamu jadikan rumah kediaman kamu itu penghalang dari bertemu rakyat jelata. Orang jumpa kamu pun payah. Lalu dia kata apa? Falaysa bi ya Sa'ad, falaysa bi qasrik, itu bukan rumah kamu, istana kamu. Walakinnahu qasrul khabar, tapi itu adalah istana yang akan mula menghancurkan kerjaya kamu. Bagi seorang gubernur Kufah, gubernur Kufah yang lain tak pernah buat, dia tiba akan buat itu. Hanya itu tanda merupakan kamu akan runtuh daripada kepimpinan Kufah. Apa kata lagi? Akhirnya ringkaskan, wahai Sa'ad, akhrij anta min qasrika au ukhruj anta min qasrika. Mu'atan Sa'ad, keluarlah kamu dari rumah kamu tersebut. Jadi fitnah kepada orang lain. Kalau boleh, bakarlah istana tersebut, rumah tersebut. Kasar statement Umar. Nak cerita, kita bila tidak amanah. Siapa macam tu? Kita masuk pihak. Yang bekerja dengan kerajaan, yang bekerja dengan swasta, berapa ramai yang pecah amanah?